Selamat siang guys, pada hari Rabu ini saya berada di pos babatan. Di sini ada petugas pos babatan, Pak Tri. Selamat siang Pak. Selamat siang. Pak, apakah ada data-data dari pagi sampai siang ini yang bisa disampaikan, data yang terkumpul? Data-data kegempaan sudah terkumpul dan sudah terrilis update Makmakbar. Bagi masyarakat bisa mendownload aplikasi Makmakbar. Makmakbar? Iya. Itu sudah menyeluruh data berada di Makmakbar seluruh gunung api di Indonesia. Tadi Pak Tri bilang untuk kegempaannya itu sudah terkumpul. Berapa kali itu terhitung dari pagi sampai siang? Data awan panas guguran terjadi dua kali untuk lunturan. Pertama itu pada jam 05.42, yang kedua jam 10.36 menit mengarah ke barat daya. Sejauh luncurannya untuk awan panas dua kali kejadian awan panas guguran terjauh 1.300 meter ke barat daya. Arah Bebeng Kerasa. Sebelum ini ada luncuran yang lebih jauh dari tadi itu ya Pak? Kemarin ya? Sejauh ini yang paling jauh 4.000 meter. 4.000 meter ke barat daya. Untuk masyarakat tentunya harus selalu waspada, ya kan? Untuk warga masyarakat kami himbau tetap hati-hati dan tingkatkan kewaspadaannya. Selalu gunakan masker dan pelindung kepala. Bila mana punya kacamata.